merawat masjid milik pemerintah ini, apa yang Bapak dapatkan? Tidak ada yang ngasih honor atau apa gaji ke dari mana? Tidak ada. Tidak ada. Itu berangkat. Kalau airnya bagus Rabu ya? Oh, sumur bukan air ledeng ya? Depan. Oh, depan ya. Ibu udah berapa lama sini, Bu? Bagus. Di sini. Kunci Bu ya? Bapak tinggal sini. Tinggal sini. Yang penunggu masjid. Ya, marbotnya. Ah. Pak Iwan ada di dalam. Oh, iya. Pak, ngobrol di luar aja, Pak. Ngobrol di luar. Gelap di dalam. Bapak marbot sini, Pak, ya. Oh, merangkap seluruh. Merangkap seluruh.
Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang berada di Masjid Yayasan Muslim Amal Bakti Pancasila yang berada di Palmerah atau di Arena X MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional ke-18 tahun 1997 lalu ya. Nah, masjid ini dibangun oleh semasa Presiden Soeharto dan diresmikan oleh beliau bertepatan dengan saat musabaqah itu dilaksanakan. Hampir 25 tahun lamanya semua aset pemerintah yang ada di sini termasuk masjid ini terkesan tidak terlalu menjadi perhatian pemerintah untuk dijaga, diperbaiki, dan diberdayakan semaksimal mungkin. Buktinya seperti Anda lihat saat ini, kondisi masjid ini nyaris kurang mendapat perhatian. Beruntung ada seorang bapak yang bernama Pak Iwan ya. Ada seorang bapak yang bernama Pak Iwan ini dengan sukarela, tanpa dibayar, tanpa digaji, gitu kan Pak? Mau menjaga dan membersihkan masjid ini sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Saya ingin tanya langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, usia mohon maaf berapa sekarang? Saya 58. 58. Sudah berapa lama tinggal di masjid ini? Kalau sekarang ini dari 2018. Dari 2018 sampai sekarang, ya. Bapak sebagai marbot di sini atau keseluruhan? Keseluruhan muazinnya ya, bersihkan masjid. Sukarela atau ada yang merintahkan Bapak? Sukarela. Sukarela. Bapak datangnya dari mana? Awalnya saya kan kelompok jemaah tablik. Oh, jemaah tablik. Nah, ya. Kita dengan kawan-kawan mulai. Kawan-kawan, ya. Mana kawannya, Pak? Boleh di sini? Ini dia kan. Sekarang dia aja yang membantu. Kalau yang lain tuh apa? Mungkin karena ada kebutuhan keluarga kali kan. Gitu. Karena masih ada juga kerjaan lain gitu. Jadi satu persatu lari dari sini kan. Oh, tadinya rame per 6 bulan tuh 5 orang. Oh, lagi, kawan-kawan Bapak, jemaah ya, Bapak. Iya, ya. Sampai 6 orang. Ini karena merasa terpanggil, saya ini kan rumah ibadah. Iya. Kita berdakwah juga kan, ikut jemaah tablik dakwah. Dakwah juga, iya kan, Amar ma'ruf nahi mungkar. Benar. Jadi kalau saya pikir selama ini dengan kawan itu amar ma'ruf, saya berusaha nahi mungkarnya lah. Iya. Dengan cara menjaga dan membersihkan masjid ini daripada terlantar. Tuh. Iya. Pak, ini kegiatan ibadah di sini seperti apa? Lima waktu terus ada. Jumat? Cuman kalau Jumat sudah enggak ada lagi. Ya. Kenapa Pak sampai seperti itu? Ya karena akses jalannya juga ada banyak tertutup Pak. Oh, sekarang, karena dipagar, ditutup gini ya? Kan tahun-tahun. Dulu ada masyarakat sini, sekarang udah dipagar keliling ini. Nah itu saudara sekalian, ini memang sepintas lalu masjid ini ya masih bagus lah. Tetapi ini posisinya seolah-olah di dalam hutan. Di dalam semak belukar ini banyak nyamuk udah gini. Pak sambil jalan kita Pak. Ya. Sambil jalan. Nah, Pak, hari-hari Bapak kan ya mohon maaf, perlu makan ya, perlu minum, perlu biaya hidup. Dengan menjaga, merawat masjid milik pemerintah ini, apa yang Bapak dapatkan? Ya, enggak ada sama sekali. Tidak ada yang ngasih honor atau apa gaji kayak dari mana? Tidak ada. Tidak ada. Ya, itu berangkat dari kekuatan niat aja sebenarnya Pak. Makanya karena kasihan melihat kondisi masjid ini gitu. Iya, berangkat kawan-kawan itu yang bilang yang kawan-kawan saya itu enggak ada yang sangat sedepesat ya, cuman ya itulah dia. Al-Afu, ya maaf nih. Pak, kami bisa berkunjung seminggu sekali atau seminggu berapa kali. Alhamdulillah. Bantu doa aja saya bilang. Tolong saya dikuatin. Saya masih punya kemampuan, masih bisa bawa mobil. Jadi silakan kalau kerja-kerja buruh kasar masih sanggup. Masih sanggup. Kenapa saya enggak lakukan? Karena bersyukur alhamdulillah saya di banyak peluang daripada waktu dulu tahun 2014 kan. Bapak sendirian di sini? Iya, sekarang istri udah enggak sama saya, anak udah rumah tangga semua kan. Bapak asli orang di Jambi. Oh, merantau dari Palembang. Udah berapa lama di Jambi, Pak? Masuk ya, Pak. Jambi ini tahun 2014 awal, Pak. Perantau dari Palembang, tapi sekarang udah merasa jadi orang Jambi lah ya. Jadi wong Palembang dimanapun saja berada, nih ada Pak Iwan ya nih. Wong Palembang. Palembang di mana, Pak? Di 20 Ilir. 20 Ilir, iya. Oke, kita sambil jalan lagi, Pak.
Nah, hari-hari mata pencaharian Bapak nih, apa nih, Pak? Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada. Nah, untuk ya kebutuhan ya, hari-hari. Bersih-bersih ya isi kota sama itu. Cuman kalau udah kenal kan yang ini, suka nganterin beras kadang. Oh, ada yang bersedekah ya, ngantarkan beras ya, di sini. Tambah-tambah buat beli token nih, Mang Teh. Iya, beli token. Nih. Oh, ya listrik ya. Ya sebulan berapa, Pak, habis tokennya? Per minggu kami 25.000. Per minggu 25.000. Ya. Subhanallah. Jadi saudara sekalian, bagi Anda barangkali ya ada kelebihan rezeki ingin bersedekah ya sambil memakmurkan masjid ini, rumah Allah ini, ya tidak ada salahnya Anda kesini, khususnya warga kota Jambi ya. Pak Iwan, hari-hari mungkin Bapak punya pekerjaan jualan kayak apa di sini? Tidak ada. Tuh, oh, tidak ada. Ya kalau buat di sini bukan saya ria atau ujub nih ya. Berapa kali orang tawarin saya untuk ngurus masjid-masjid mereka yang baru. Ya bervariasi lah kalau nominalnya kan. Upahnya. Cuman karena saya merasa berat, udah merasa menyatu dengan ini. Tapi kawan tuh kadang haru juga loh, Pak. Saya kan perhatiin Bapak di sini makan dari mana-mana. Itulah saya belajar yakin, Pak. Kami ini orang dakwah, berusaha menanamkan keyakinan itu. Jadi kalau ditanya makan dari mana, kalau Bapak nanya makan saya bagaimana, jelas saya jawab pakai tangan. Nah, kalau dari mana, ya Bapak bekerja juga kan dari Allah. Minta Allah syariatnya, ya walaupun sehari. Berarti modal yakin aja Bapak yakin. Itu kan? Betul-betul, Pak. Ada saja orang yang bersedekah. Ya kalau buat makan sehari-hari sih ya. Dari 2018 seperti ini. 2018. Nah terus yang bersihkan keliling ini Bapak juga? Kadang ya tani kebun. Oh ada kebun-kebunan di sini ya, tanam ubi segala macam ya. Nah, kalau itu kan ibu yang dagang. Oh ibu yang dagang itu ya. Ya. Ini Bapak dibantu oleh Pak siapa ini? Pak Rahman. Dia oh Pak Rahman boleh Pak Rahman kesini boleh. Gitu. Udah aktif kan, jadi kadangkala emang ada kawan-kawan yang mata habis bergerak, seminggu apa, diizin, nanti kami pakai ini, wah, jadi silakan sih, jauh buat siar agama, kan, cuman ya, itulah. Tidak ada pemerintah provinsi kesini datang? Tidak ada. Pak, tolong bantu nih rawat, gitu kan, nah, ini ada anggaran sedikit atau apa, biaya personal, tidak ada? Kebetulan ya kemarin itu lebaran itulah makanya saya diminta datang ke Kadis. Oke, ini karena mau ada apa kayak Bapak bilang tadi investasi, jadi ya insya Allah mungkin kita atur insentifnya apa ya. Syukur alhamdulillah. Jadi sejauh ini saya murni ya supaya jangan apa niat saya itu jangan ini saya nggak mau cerita apa seharusnya memang orang-orang bilang ini ada mengecek di pariwisata nih kan karena di bawah dinas. Iya oke Pak ibu-ibu Kadis pariwisata Bu Emma dan gubernur kita gubernur yang baru Pak Haris bila Anda nonton channel ini video ini mungkin tergerak hatinya mudah-mudahan tuh bisa membantu Bapak ya setidaknya masjid ini sebuah aset yang tidak ternilai harganya dibangun bersusah payah dan ini sejarah ya. Di zaman Soeharto dulu ini dibangunkan dan ini masih bisa sebenarnya dirawat lagi, diperbaiki lagi hanya pengecatan wabruk. Inilah apa namanya deck segala macamnya 2014 plafonnya perlu perlu diperbaiki lagi gitu kan. Sayang ini asetnya. Pak, pengajian di sini seperti apa? Kalau sekarang udah kurang, Pak. Oh, kurang. Makan nggak ada, boleh dibilang, kan. Apalagi sebelum COVID emang udah agak. Terakhir ada emang pakai tabu pengajian, ibu-ibu izin. Saya bilang, silakan aja. Nah, cuman berhubung masuk musim COVID ini, kan. Jadi mundur juga, kan. Kebetulan dia merasa parkir kendaraannya cok. Luas di sini kan, cuman yang keadaannya gini bu, ala kadarnya nih, sempat serba. Oke, kita masuk ke dalam, Pak. Masuk. Boleh? Ya. Boleh. Begini kondisinya, Pak ya. Ini memang tidak ada karpet ini, Pak. Tadinya tidak ada, cuma syukur alhamdulillah ada kawan-kawan suka ngadain-ngadain acara membantu, di sini. Ya, ini saya ngomong, ya kan. Ini kan suka dipakai juga buat kegiatan siar agama. Jadi ya kalau bu ya ada second bekas karpet ini. Oh itu ada anu prasastinya ini, saudara sekalian. Ini. Oh, ini tempat tidur Bapak. Oh, ada kamar. Oh, ini tempat tidur.
Mohon maaf, ini memang kurang terang karena lampunya tidak hidup. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, masjid ini dibangun oleh dan merupakan sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, diresmikan pada tanggal 15 Juli tahun 1997, Ketua Soeharto. Jadi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Jadi saudara sekalian, beginilah kondisinya masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang ada di Palmerah Kota Jambi ini. Ada beberapa masjid seperti dibangun oleh Yayasan Amal Muslim Pancasila ini juga di beberapa tempat di Jambi, tapi kondisi masjid inilah yang cukup memprihatinkan dan kurang terawat. Bahkan terkesan ini ya hanya sekedar untung ada seorang Pak Iwan yang mau merawat dan sekaligus tempat tinggal beliau di sini. Iya. Ya oke, saudara sekalian, saya bersama Pak Iwan baru saja sudah melaksanakan sholat asar, Pak ya. Dan Pak Iwan pun sudah ganti pakaian tadi dan jadi imam. Mudah-mudahan segala harapan dan doa kita diijabah oleh Allah, Pak. Amin. Bapak selalu sehat. Amin. Pak, apa harapan Bapak ini ke pemerintah terhadap masjid ini? Gitu, selaku marbot, selaku yang dengan sukarela menjaga masjid ini, apa harapannya gitu? Kalau saya secara pribadi sih Pak ya, ya kalau bisa dioptimalkan aja gitu, artinya kan sesuai layaknya masjid gitu kan. Kan sejauh ini sering buat apa, tempat maksiat lah boleh dibilang lingkungan sini kan, kalau kosong itu suka dipakai orang pacaran. Masjid ini pernah dipakai untuk pacaran? Ya, memang lokasinya ini kan Pak, lokasi Taman Rimbun ini terkenal di Jambi. Bapak kan pernah lihat ini jadi tempat itu? Perbuatan mesum. Iya, bahkan di dalam masjid ini. Tidak, di luar. Oh, di luar kan pekarangan ya, masjid ini. Bukan enggak mungkin kalau keadaan kosong udah berdebu banyak sarang itu kan. Gitu. Makanya saya syukur alhamdulillah remaja sini, pemuda sini juga mendukung. Wah, kami dagang telap situ ya. Kami entah paham betul kalau itu ditinggal jadinya makmun debunya be bisa dikeruk tim itu ah. Ya, sarang ya, ya. Gonggo. Adalah kadang kawan-kawan pemuda sini kan suka anak-anak parkir ada mereka nih Wak, ada bulu kopi buat kami bisa bantu-bantu ini Bela ya, Bela. Ya, saya ya, minta doanya Bela biar dikuatin iman Islam saya dan bisa dikuatin menjaga masjid ini. Karena ya memang seperti ya kayak kalian tahu kan, berapa kali saya diundang orang untuk jaga masjid lupa dibayar. Bukan itu intinya. Ya, kebetulan kita usia juga udah segini kan, ya ikut-ikut dakwah selama ini kan misi-visinya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang saya praktekin aja lah. Kalau selama ini kan ngajak orang sholat, ngajak orang ke masjid. Lantas setelah kita ajak masjid yang ada kita nggak urus gitu kan. Sudah koordinasi dengan dua lingkungan kan di masjid kiri kanan ini kan RT 1, RT 2. Memang kalau dipikir, saya pikir saya kemarin juga ngobrol dengan pihak orang dinas pariwisata. Kalaupun Bapak bayar orang juga per bulan, orang tuh jaga paling sebatas subuh sampai isya dia pulang mungkin kalau dia punya rumah tangga kan. Nah, lantas yang dicari orang buat pacaran nyelip-nyelip itu ya
di saat isya sampai pagi itulah syukur alhamdulillah saya dikasih kelonggaran, dikasih kekuatan sama Allah 1x24 jam di sini saya. Iya. Nah, sehingga orang pun berapa orang sampai mau dibulian, mau di apa suruh jaga masjid sana sampai upahnya menggiurkan. Oh, ada yang mau ya. Iya, supaya Bapak menunggu masjid mereka iya, jadi melihat melihat keadaan saya kan ini semua sumbangan. Bapak enggak mau meninggalkan masjid ini. Iya, itu. Karena bukan, sayang iya, tadi ya. Karena saya bilang dengan walaupun enggak ada yang ngasih honor atau apa iya, gitu kan. Itulah, saya berusaha belajar. Dari pemerintah yakin. Kota mungkin atau ada iya, ada juga ya. Okay. Terakhir renovasi 2014 itu saya kan. Ada tuh udah anak-anak kawan-kawan. Pak, ini ada cerita katanya di sini juga kesannya kan angker ya. Bapak enggak takut sendirian tidur di sini? Ya itulah, saya berusaha takut cuman karena dengan Allah aja lah. Iya. Kan bahkan sebelah itu dulu lokasi uka-uka kan waktu di Jambi itu kan. Oh iya. Dunia lain waktu zaman panti iya, kan. Iya pernah dijadikan iya. Tempat syuting iya. Film angker di sini betul, ya. Iya. Memang sih Pak, lingkungan dunia mistis, dunia maksiat. Cuman bismillah tawakal itu dengan berkat Allah, saya juga kekuatan, kemampuan. Kadang kawan-kawan Bapak pernah diganggu oleh jin setan? Syukur alhamdulillah sejauh ini sih enggak ada Pak, iya. Kawan-kawan tetangganya sering kan sampai sakit. Dia takut sama Bapak karena Bapak rajin sholat insyaallah Pak ya, itu semua karena Allah. Iya. Dan juga kadang kan kawan-kawan suka jemput mang saya bawa mobil atau jaga Bekasi itu kan dengan gaji sekian-sekian, nanti saya mundajat terus saya bilang gimana keputusannya, kalau udah begitu nih bakalan gagal. Nah, akhirnya memang saya kasih kabar Pak Haji yang ngajak tuh orang-orang ini yang pengusaha kan dengan rendah hati, mohon maaf Pak, bukan saya nolak rezeki, bukan saya kamu ini, saya mau ninggalin dengan catatan di sini ada ya minimal ngidupin lah diajarin gitu kan, berarti disolatin. Ada tanda bahwa ini masjid masih ada ya, jemaahnya itu iya. Maksud Bapak. Walaupun mungkin jemaah Bapak enggak ada. Ya paling cuma satu orang, apa ya. Dua orang kadang enggak ini dua nih, yang dua lagi kerja kan. Oh gitu. Iya, yang suka nginep sini musafir-musafir kan. Musafir-musafir. Para pedagang-pedagang di sini enggak pernah mau sholat di sini. Aja sholatnya enggak dari sini ya jauh di luar ya sholatnya dilanggar mungkin iya. Bukan di masjid. Oke Bapak terima kasih ya iya. Bapak sudah bersusah payah mau menjaga merawat masjid ini dengan semampunya dengan segenap upaya sendiri gitu kan. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya menjadi amal ibadah ya. Amin. Baik saudara sekalian, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Iwan yang menjaga dan mengurus masjid ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Bila Anda senang dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa share ke media sosial Anda. Terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.